Bang, sehat. Alhamdulillah. Di jalan, anak jalan. Pak Kabid penegakan perda pada Satpol PP Kota Tangerang Selatan, Pak Sabda Mulyana. Pak, bisa dijelaskan terkait kegiatan di sekitar Jalan Raya Ciater ini, Pak? Kami Satpol PP sengaja melakukan penertiban baliho-baliho. Dalam hal ini kami turunkan baliho calon wali kota, dalam hal ini petahana, yang gambar-gambarnya masih menggunakan seragam kedinasan. Ini harus diturunkan untuk menghindari yang apalagi ada apa itu celah-celah indikasi menggunakan fasilitas negara. Dan ini justru perintah beliau sendiri, kalau ada foto atau gambar himbauan pada masyarakat yang masih gunakan atribut dengan jabatannya sebagai wakil kota harus diturunkan. Dan ini kami tindak kaitan tertiban tadi dari Pondok Cabe, lapangan udara sampai tempat ini, sampai seterusnya nanti sampai batas wilayah Kota Tangerang di Kadin Serpong. Kalau masih ada titik-titik yang ada foto Bapak Benjamin calon wali kota yang menggunakan atribut kedinasan, maka kita akan turunkan. Selain di Jalan Raya Ciater nih, pada hari ini aja Pak sudah? Tidak, kita sudah melakukan dalam beberapa hari di tempat-tempat lain, di jalan-jalan lain yang kedapatan foto gambar calon wali kota atau siapapun yang menggunakan kedinasan calon bakal calon wali kota tetap kita turunkan. Kita udah keliling 7 kecamatan. Pada prinsipnya Pol PP Tangsel sendiri ini suatu hal apa Pak? Gitu Pak. Murni, ini adalah tugas yang wajib saya jalankan tanpa melihat siapa-siapa, tetapi dengan instruksi dan aturan yang jelas, maka kami tertibkan untuk semua saja. Jadi apalagi yang nempel dan pohon yang kami dapati, kami cabut. Kalau toh belum semua tercabut, keterbatasan kami untuk melakukan keterbatasan petugas yang ada sehingga tidak bisa selesai semua. Tetapi prinsipnya saya sampaikan ke himbau kepada tim sukses, siapapun untuk tidak memasang gambar di pohon. Sayangi lingkungan, sayangi anak cucu kita selamatkan bumi kita butuh oksigen, kita butuh perlindungan tempat yang teduh, dan itu diharapkan Tangerang Selatan tetap hijau. Jangan sampai ke pohon-pohon bertumbangan karena luka, kemudian pembusukan kayu, pohon-pohon tumbang. Terima kasih Pak Sabta Mulyana. Iya. 760-an. Njen.
Terima kasih.